dihajar aja dia. Ya kan? Ketika Siti Hajar dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim mau melahirkan Nabi Allah Ismail, dibawa ke Ka'bah. Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim sudah berdawuh untuk segera meninggalkan anak istrinya, ditinggal di situ menuju ke Palestina. Ya. Kemudian dengan bahasa bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa saya didawuh insya Allah untuk ke Palestina. Kalau itu kersane jenengan, kehendak karepmu dhewe sebagai suami, saya ikut saya istri. Ismail baru lahir. Dan ini Mekah saat ini gak ada siapa-siapa dan gak ada apa-apa. Ya, Nabi Ibrahim, nah kalau saya diperintah oleh Allah untuk pergi sendiri, kau tinggal di sini, anakmu tinggal di sini. Loh, lah kalau itu perintahnya Allah, berangkat, jangan nanti-nanti. Kau yang diperintahkan dijaga oleh Allah, aku yang disuruh tinggal di sini, ya akan dijaga oleh Allah. Anakmu juga akan dijaga oleh Allah. Berangkat. Mekah satu tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Yuk, sedemikian keyakinannya Allah. Berangkat Nabi Ibrahim dengan nangis. Ya ayat dikatakan apa itu maskan tuh menduri ya TV watin lah ini di Israel. Indah beti kalau nggak lama Nabi Ismail butuh apa? Air kan mau bayi, mau karena kencing, apa karena apa, karena ini tidak ada air. Ya, Siti Hajar tidak harus mengatakan ya Allah, itu kan saya istrinya Khalilullah Nabimu, Nabimu kok perintah meninggalkan aku di sini bersama anak, sekarang tidak ada air, ya saya apa? Istrinya minta apa? Minta air, dia. Bayinya Nabi Ismail ditaruh di apa? Ka'bah, ibunya Siti Hajar ini Baina Shofa apa? Wal Marwah. Anda bayangkan bukan seperti sekarang marmer kempling AC kanan kiri atas. Ya, dulu kayak apa? Panas, jalannya juga batu-batu. Tapi sebagai ikhtiar bolak-balik mencari apa? Mencari kebutuhan anaknya, kebutuhan dirinya air itu tadi. Terus sampai ceritanya berapa? 7 kali apa ya, berapa kali itu. Nah, apa hasil Siti Hajar ketika ikhtiar? Enggak. Beliau sudah keluar, sudah berikhtiar, sudah norene mencari air, tiba-tiba beliau menengok ke arah apa? Menoleh ke arah Ka'bah. Dari kakinya Nabi Ismail yang ditinggal di dekat Ka'bah itu muncrat apa? Nabi Ismail padahal enggak ikhtiar apa-apa ini. Hanya tiduran istilahnya, memang bayi kan. Tapi Allah kasih justru dari kakinya muncrat air. Anda, ini orang yang tidak mencari riwa-riwi dikasih. Yang riwa-riwi tidak. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa kita wajib ikhtiar, tetapi bukan menjamin kalau ikhtiar itu pasti apa? Hasil. Hasil dan tidak itu urusan Allah. Urusannya Gusti Allah. Kisahnya para nabi ini masa B2B buatan. Nah, berkah dari keyakinan Siti Hajar ini, Allah memberi apa? Kebutuhannya terpenuhi, dijaga oleh Allah, kebutuhannya terpenuhi, dan sampai sekarang kita merasakan minum air zam-zam, ya, orang pulang umroh, pulang haji, atau bahkan kita yang umroh, yang haji sendiri itu merasakan Zamzam itu buah dari apa? Keyakinan. Nah, ibadah itu ya harus dengan apa? Yakin. Al-ibadah yakin. Kata Imam Syadidi U'bud Rabbaka bil yakin. U'bud Rabbaka bil yakin. Beribadahlah kepada Allah dengan penuh apa? Kau akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan, kau akan mendapatkan kebanyakan kebaikan yang sangat banyak. Karena keyakinan itu. Nah, Siti Hajar kayak begitu.
buah dari apa keyakinannya sampai sekarang kita masih apa? Masih merasakan. Dan aman di negeri yang nggak ada air, nggak ada siapa-siapa, dan nggak ada apa-apa, aman. Ya, padahal seorang perempuan sendiri hanya dengan bayi. Logikanya kan. Setelah itu juga datang apa? Rombongan dari suku apa itu, kafilah itu. Butuh air, monggo silakan kalau ambil seperlunya berapa ambil. Tapi jangan dimiliki karena ini nanti buat minum tamu-tamunya. Tamunya Allah. Sampai sekarang ya, persis sesuai dengan siapa? Siti Hajar.